Oke, Jom. Rom GSI atau DSU Loader? Apakah Rom ini pelarian buat device yang gak ada custom ROM-nya? Emang benar sih, Jom. User King Phoenix itu sampai jungkir balik nyari custom ROM buat device-nya masing-masing. Karena device King Phoenix itu gak ada custom ROM-nya. Akhirnya tujuan mereka adalah ROM GSI. Nah, ROM GSI bisa dibilang custom ROM, bisa juga dibilang bukan custom ROM. Tapi lebih tepatnya, Google rilis ROM GSI itu cuma buat eksperimen aja, Jom. Cuma buat eksperimen. Nah, di video ini, gue nggak bahas ROM GSI unofficial ya. Tapi gue bakalan tunjukin ke kalian ROM GSI official dari Google yang diinstal via DSU atau Dynamic System Update. Nah, sebenarnya gue udah pernah bahas ROM ini sebelumnya. Kalau nggak salah sih video 1 tahun yang lalu. Kalian bisa cek ulang videonya. Dan sebelum lanjut ke topik video, silahkan tekan tombol subscribe kalau misalkan kalian suka dengan video ini, Jom. So, buat user yang udah paham dengan ROM GSI, silahkan bagikan pengalaman kalian ke user yang belum ngerti. Dan buat user yang nggak paham atau sama sekali nggak tahu tentang ROM GSI dan DSU, simak videonya setiap detik, karena gue bakalan jelasin secara bertahap, Jom. Yang pertama adalah GSI. GSI itu apa sih, Bang? Jadi GSI itu singkatan dari Generic System Image, yang artinya file OS yang berisi system only. GSI itu jelas berbeda jauh dengan custom ROM, Jom. Nah, di dalam OS Android, isinya itu ada beberapa partisi. Mulai dari partisi data, partisi sistem, partisi vendor, dan partisi eksternal. Kalau kita pasang custom ROM, keempat partisi inilah bakalan diganti. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pasang ROM GSI, hanya partisi sistem aja yang diganti. Nah, partisi sistem isinya itu adalah aplikasi sistem dan fitur Android. Jadi kalau misalkan kita bandingkan kinerjanya, ya jelas custom ROM itu jauh lebih tinggi. Oke, GSI udah paham. Sekarang DSU. Nah, DSU atau singkatan dari Dynamic System Update itu bukan OS atau firmware, Jom. Tapi sebuah fitur buat install GSI. Jadi GSI itu OS-nya dan DSU itu fitur buat install GSI-nya. Nah, apakah GSI ini bisa diinstal di semua Android? Jelas bisa, Jom. ROM GSI itu termasuk ROM universal. Jadi satu ROM GSI itu bisa diinstal di beberapa tipe Android bahkan brand. Berbeda lagi dengan custom ROM. Terus cara install ROM GSI. Nah, buat cara install ROM GSI di HP Android, syaratnya itu gampang banget, Jom. HP Android kalian itu cukup di-unlock bootloader aja, nggak perlu root ataupun pasang custom recovery. Nah, kalau misalkan HP kalian sudah di-unlock bootloader, kalian cukup buka aja aplikasi setelan. Selanjutnya, gulir ke bawah dan klik tentang telepon, Jom. Nah, selanjutnya, tekan sebanyak 7 kali build number. Terus kalau misalkan sudah muncul notifikasi opsi pengembang, kalian tekan kembali dan pilih sistem. Nah, selanjutnya, kalian klik opsi pengembang. Dan kalian bakalan lihat fitur DSU Loader di barisan fitur opsi pengembang, Jom. Nah, kalau misalkan kalian klik, ada beberapa OS yang bisa kalian install. Nah, OS GSI ini satu versi lebih tinggi dibanding versi OS yang kalian pakai. Misalkan nih, HP Android kalian itu menggunakan Android 10. Berarti GSI barisan paling atas adalah Android 11. Nah, kalian bisa pilih GSI tanpa Google Play Store atau GSI include dengan Google Play Store. Nah, kalian klik aja salah satu dan tunggu sampai downloadnya selesai. Kalau muncul tulisan download error, artinya koneksi internet kalian terlalu lambat, Jom. Disarankan pakai koneksi WiFi, jadi biar nggak error. Kalau downloadnya udah selesai, nanti bakalan muncul notifikasi disuruh restart HP Androidnya, Jom. Kalian pilih aja restart ulang. Nah, di sini kalian jangan otak-atik HP-nya, jangan ditekan tombol, pokoknya diemin. Cukup tunggu sampai HP Androidnya menyala, Jom. Nah, setelah HP Androidnya menyala, HP Android kalian sudah menggunakan ROM GSI dari DSU Loader, Jom. Bentar, Jom. Jangan dulu dipasang. Gua ada informasi menarik yang mau gua tunjukin ke kalian nih. Informasi ini akan menjawab kenapa kalian jangan pasang ROM GSI. Nah, buat user yang pengen pasang custom ROM, mungkin bodo amat ya sama yang namanya bug atau sedikit error. Ya itu hal wajar sih. Karena sebagian user itu benar-benar ngebet banget pengen pakai custom ROM. Tapi ROM GSI ini jelas beda dan sangat mengganggu, Jom. Mungkin tampilan device kalian bakalan beda dan benar-benar menarik. Semua kelihatan biasa aja dan berjalan normal, Jom. Tapi perlu dicatat ya. Di saat HP kalian pasang ROM GSI, HP kalian nggak akan terdeteksi tipe device. Tapi hanya akan terdeteksi OS GSI tergantung versi ARM. Nah, kalian itu bisa cek di aplikasi File Manager. Nah, selain itu, di saat HP kalian terpasang ROM GSI, memori internal bakalan cepat penuh. Kenapa bisa gitu?
Nah, OS yang terpasang di HP Android kalian adalah OS eksperimen. Jadi memori internal di HP Android kalian bakalan dibatas cuma 8GB aja, Jung. Di sini kalian nggak bisa install apa-apa, Jung. Terus, Mang, kalau settingannya kayak gitu, kenapa harus ada ROM GSI? Nah, ROM GSI itu adalah ROM eksperimen. Jadi pihak Google itu nyediain OS cloning versi terbaru. Jadi kalian dikasih gambaran kalau misalkan OS terbaru itu tampilannya kayak gini. Nah, tujuan utama fitur DSU biar kalian gak nyesel di saat update ke Android lebih tinggi. Soalnya downgrade HP Android zaman sekarang itu mahal-mahal, Jung. Jadi ROM GSI itu bukan pelarian di saat gak ada custom ROM. Kalau Bang Ojan disuruh milih nih ya, Bang Ojan lebih milih di stok ROM dibanding ROM GSI. Soalnya stok ROM itu lebih stabil dibanding ROM GSI. Tapi ya ada juga sih ROM GSI yang lumayan stabil, cuma versi ROM-nya itu unofficial atau nggak resmi. Jadi ada resiko koit di saat pemasangan. Oh iya, Jung, buat cara balikin ke OS awal buat versi GSI yang DSU, kalian gulir aja quick setting. Nah, di sini kan ada notifikasi tuh. Perangkat sedang menjalankan sistem dinamik. Silakan buat ulang untuk kembali ke OS original. Nah, kalian klik aja restart. Nanti HP Android kalian itu bakalan nge-restart sendiri dan bakalan nyala normal tanpa ada data yang terhapus. Pokoknya mah nggak ada yang hilang. Nah, selanjutnya, kalau misalkan OS GSI-nya itu udah nggak kalian pakai lagi, kalian bisa hapus filenya, Jung. Gimana? Masih minat buat jungkir balik nyari ROM GSI? Itulah sisi gelap ROM GSI, Jung. Semoga bermanfaat. Thank you.